Capar ku toge. Astagfirullahaladzim. Toge. Toge ku nambah sperma. Kualitas sperma. Ya mau bagi sih kualitas sperma. Iya sih. Toge ini sengki. Selamat datang di konten Jawa, Jawa, Jawa. Senang sekali hari ini saya kedatangan Pak Bos saya. Ciri-ciri apa ya bos sampai bawahan, sing bawahan ini sukses itu ciri-ciri ini gini. Handphone-nya podo. Jadi ganti. Oh langsung ganti. Gak kelem di pada nih. Akhirnya Mas Yudi bisa mampir ke kantor Komedi Sandi. Super sibuk ya. Pertama kali ya. Padahal ras itu situ. Sering lho sampe nang Surabaya. Tapi ras itu ae waktuku kan gak ono. Waktune gak ono. Ngeri. Nang Surabaya sale kan ono kafe padahal. Yo. Apa Louvre? Louvre daerah iku Spasio. Daerah Spasio lho. Padahal enak kafe nang Surabaya. Tapi nang Surabaya gak tau mampir. Astagfirullahaladzim. Misalnya ini gak gelem silaturahmi to, Mas. Nangis. Mas Yud, sama kan mau Kediri, ini Jawa-Jawa kita belajar bahasa Kediri. Ya. Karena banyak sekali apa sih mbak omongnya ini aku gak paham moro-moro. Tapi sebelumnya kenalan sih, sama ini siapa sih mas asli ini? Yudi. Enggak, maksudnya dulu latar belakangmu kerja apa? Kok sampai saiki anu nek Yudi wong ro kan kowe nek tulisane gini. Yudi Gatel. Kadang mau nyebut aku Brian juga. Biasane wong oh, Brian kan mati, Mas. Karena Brian beda, Brian akeh. Oh iya. Brian ini fastforward stok. Ke Brian sing dhuwur kowe Brian. Ki Brian sing cilik. Dhuwur, dawa. Oh, dawa. Sing isor. Latar belakang, Mas. Sampean asline apa? Anake wong sugih apa? Kalau kaya ora, suki juga, lek marat ya ora, cukup lah. Oh cukup, berarti cukup. Dulu beli apapun isok sebenarnya. Iya sih isok tapi ya sabar, tetap nabung, tetap apa sih. Oh tetap butuh nabung, naik saiki? Langsung. Arek ketip dok ini, moro-moro skupi teko maksudnya. Nyampe skupi aja. Tinggalnya daerah Kediri di? Kabupaten. Oh Kediri Kabupaten? Semang Lima, oh. Tapi Kabupaten mepet kota. Oh. Jadi Semang Lima Gumur. Lho itu kan cedak Meksi Kediri tuh? Cedak Meksi Kediri. Berarti Meksi Kediri itu Kabupaten maksudnya? Kabupaten mepet kota. Oh, makanya gede-gede mas ya? Yo, gede-gede. Harga, oh enggak, tempatnya? Yo. Harga tanah kota sama Kabupaten beda gak sih? Kalau di tempatku, di singgungku, senanggungku, gue harganya jadi ngikuti kota. Soalnya memang mepet kota. Oh, podo kayak Sidarjo ini lah ya. Sidarjo ini ya, sing rada. Bisa. Di tanganmu. Sing rada rana loh, kan ya podo. Mas, sampean kan saiki apa yang dibilang sugih ki, sugih tiap orang kan beda-beda. Apa ya ngaran ini? Sukses lah, ya. Sukses wong ya beda-beda. Ate ngomong apa sih aku iki? Pandangane wong manggan ngapa? Ono enggak tanggamu sing ngrasani kesuksesan atau kanca sing iri ambek kesuksesanmu saiki? Akeh. Masa? Akeh pol. Enek sing sampean pernah krungu dhewe, Kak? Ngomongnya apa? Ono sing ngingu tuyul. Yudi diarang ngingu tuyul. Ngingu tuyul. Padahal sampean tuyul. Lah ya wong iki karo. Aku sing tuyul aku dhewe. Ya te kene sampean digendong ngene berarti. Yo kare kene ne. Tuwek. Heeh. Ngingu tuyul. Liyane? Bandar narkoba. Masa enak sih ngomong narkoba? Bandar narkoba barang gak play. Karena sama duwe klub malam. Ya mungkin klub malam itu juga. Ya karena beberapa klub malam memang liar. Kalau ada sih enggak lah, enggak seliar. Iya kayak itu. Surabaya saya. Jakarta. Benar. Karena aku Dewi yang Kediri yo, kak enak narkoba kak enak. Enak ya boh. Melitri. Karena kan kon melitri, nanti kita jelaskan. Oke berarti akeh mas yo. Akeh. Nah aku selama ngonten di Kediri, oh ini pertanyaanku mas. Aku kan lagi mau ke HRV. Apa alasannya sama ini ke HRV? Takdir. Mari ini, kontennya buyar, kita takdir buyar. Kayak bisa didebat ya. Orang, apa yang bikin sama anu? Secara subscriber dan viewers yo, maksudnya stuck lah ya, ngunung-ngunung aja. Ya karena awakmu, aku malah ngerti dunia YouTube. Terus awakmu pun membantu aku branding
aku, branding channelku, branding aku, branding arek-arek juga. Oke. Okay. Otomatis wong malah luwe kenal aku, luwe kenal arek-arek. Oh. Terus aku dodolan apa-apa malah penak. Malah penak. Oh, itu salah satu. Luar YouTube ya, dari luar penghasilan YouTube. Efek dampak dari personal branding iki aku ape dodol apa iki iso. Payu. Nah, terus masyarakat iki malah oh, dapat kesamaan. Nah, itu pemikirane seorang pengusaha. Jadi pengusaha ketoke kok loman-loman apa sebenarnya juga ada perhitungan masing-masing Mas yo. Iya. Wah, iki arek iku wis ngebantu aku. Iki tak kei reward nah, gitu ya. Jasamu iki ya kek. Meskipun kalau dari YouTube didelok toko YouTube sebenarnya. Kayak tok kalau dari YouTube, tapi kalau dari efek di luar YouTube itu semua akeh. Heeh, berarti oh, YouTube sak mene. Oh. Tapi sampean delok ya mene. Nah, ngono ya. Sampe balik ning aku ya. Heeh, tak baliknya awakmu. Terima kasih sebelumnya Mas Didi ngantare wis tak ganti pelek kok. Mari ini kenal poti tak kei Supra. Ben rada alus. Masuk gak oleh? Oleh. Oleh to. Ganti Belebit. Belebit tintin no, gak keren. Makan emang ben gak usah minggir. Oh iya. Setek ngono. Nah, iki mau apa? Mas Didi ngene diksi-diksi nek kadang aku gak ngerti cuk ngono. Hah, apa iku maksud? Aku mesti ngono. Pertama apus-apus. Apus-apus ku ngapusi. Bujui. Bujui. Sampe jelasno tetep gak paham aku apus-apus ngapusi. Bujui. Bujui. Heeh, apus-apus artinya bujui. Oh, berarti kayak misalnya mobil wingi mek gimmick, Yudi ku apus-apus tok nang Virsa ngono berarti. Nah, iya, apus-apus tok kuwi berarti bujui. Bujui. Oh. Padahal kan gak. Apus-apus jenenge ya. Nek Surabaya apus-apus ngene ya. Apus-apus itu menghapus sih ngapus. Orang sing gawe sapu. Nyapu. Gua apus-apus sih nyapu nih gini loh. Enggak, sapu-sapu. Aku ngawur mas. Ini tenanan ya. Meletre. Mendem. Meletre mendem. Mendem. Meletre mendem. Oh bener aku mendem. Berarti mayo. Biasanya podo ya gini mendem. Mendem podo. Mendem alkohol toh. Mabuk. Nah. Mabuk alkohol. Ini bro, meletre berarti. Meletre. Oh, aku saiki ngene. Kadu, kadu, kademen. Mati. Selanjutnya ngosek. Ngosek ini koyok ni. Sangean, sange. Ngosek ini tak ngosekan yo. Iya ngosek ini. Sange. Sange yo. Libido ni liar kan? Liar. Oh. Ngosek ini. Cuk beda banget. Nah coba ngosek ini WC Mas Yud. Di kosok kan lo. Yo. Nah aku ngosek. Ini yo tol. Ini yang ngosek. Oh. Tosak. Lah iki penggunaan katanya piye nek padha? Contoh kalimat cara ngosek. Apa kalimatnya? Tambahin kalimatnya apa? Jadi wong ngerti. Misale Virsa iki, Virsa iki ngacengan misale. Yo wae ngosekan, ngosek wing nang cah wedok jujuk langsung sakarep dhewe langsung ngambung langsung cah ngosek. Oh, iki wong sampean wedok ya aku sing ngomong ngene-ngene. Oh. Cah wedok iki ngosek berarti. Ngono. Heeh. Sesale titik. Sing isor ae. Sing isor ketok. Tambah dikekne sing isor. Iku ngosek. Heeh. Iki asli Kediri kata-kata iki. Ngosek Kediri. Berarti gak peh tok sebenere yo. Akeh. Gak wakeh Kediri. Ngondol iki. Ngondol ya wis kaya ade iki awakmu micetan wi ngondolan berarti kan. Ngondol. Heeh, micetan pengen iki Kediri ngondolan. Virsae ngondolan ngono. Cawe tok ngondol ya berarti cawe tok lek cawe tok ngondol berarti ya hampir sama kayak yang lonteng ngono kuwi lho. Oh, berarti ngondol iki gak cuma neng lanang tok, nglanang lonteng, wedok gigolo ya ngondol. Heeh, lanang ngondol, wedok ngondol iso. Oh. Ngondolan. Ngondolan. Cuk lho, cuk. Waktu iku aku prediksi ki nang syuting video klip. Kan si Venti kabur, aku melayu pamit sampean. Kowe kerja apa ngondol, ha? Apa maksud ngondol akhire kat cancuk. Karo aku karang ngondol. Setek. Setek di tek terak kau sampai ni setek serempet udah serempet beda serempet macam cerak yang tak setek di ini ni lo oh bapak ni tak setek ni bapak ni setek kau oh di tenggor tenggor kau sampai ni setek body cas oh orang body cas tu mobil barang motor setek ini setek kau kau pinggir delek ni berarti setek tapi kau buri ya di sudut oh buri sudut buri sudut oh sudut oh bapak sini kau tu ini suduk nek teko ngguri dogi jenenge. Iki mung arep disetelne dogi. Iling ne. Iling ingat ne. Iling ingat.
Oga iki waktu anu kok. Wis dilingne. Teh nggowo teh. Dituangne. Oh, dituangne. Dilingne, dilingne dituangne. Ah, cuk diilingne. Tapi nek kediri diingatkan ya diilingne. Yo diilingne, diilingno apa to? Diilingno. Oh, diilingno. Nah, diilingne ngene. Oh, karena kan waktu itu si Teddy nggowo teh hangat. Oh. Sampeyan teh tolong ilingne wi cah-cah ngono. Nah, ilingno. Tak pikir apa aku lali, aku gak lali ya, aku ngene aja ngefitnah wae aku. Ternyata dituangkan. Dituangno. Nah, iki nek misale kita tuku pecel ndoho karo wong Kediri, kata-kata iki mesti ono. Capar. Capar ku toge. Astagfirullahalazim. Totek gede. Totek. Yo toge, capar ku toge. Toge, tauge. Tauge. Sayuran, mesti cambah. Jadi mesti Bu, kula mboten capar ngono. Ngopo to iki aku ngene? Ternyata capar, kulupan gak capar. Kulupan toge. Sampe seneng toge. Seneng. Oh. Aku nambah air mani, nambah sperma. Toki itu nambah sperma, kualitas sperma. Iya, mau bagi sih kualitas sperma. Toki ini singki, toki ini singki. Toki capar itu loh. Iya iya iya. Terakhir, samen nedas. Nedas sih ibarat man kerupuk, ilatnya di kecakot. Apa? Tatu. Kan ada kakan man kerupuk opo-opo itu. Agak tatu, ilat atau celak kayak gini mati nah. Rasa juga kan lo tatu tatu luka luka oh tatu luka berarti jenengnya nedas nedas bagian mulut ini gini gitu. Oh ilat langit langit ilat kalau langit langit ah cuma melo ada syuting mang luru ikut campuran ilat kalau langit langit nedas terakhir mas aku takut lagu ini dari Canan Satru. Dan apa lagu ini? Oh, artinya, artinya. Kenapa beda lagu? Artinya? Satru ki podo karo wong wis piye ya? Ya tukaran lho, satru iki tukaran. Tukaran musuhan. Musuhan malian. Wah, penggerengan. Pomo aku karo sampean nek masalah gak sopoan. Heeh, wis satru aku karo kowe. Oh. Ajar ora bisa, we yo ngejar aku. Berarti satru. Satru. Oh, alah cuk, makan lagu Dani Caknan terkenal banget satru. Akhirnya Caknan karo Epe semuanya satru tenan toh? Iya. Akhirnya putus tenan. Sorry, yep, sorry. Sorry, sorry. Oke, terima kasih Mas Yudi sudah mengajarkan kita bahasa Nganjuk. Sampe Nganjuk apa Kediri? Kediri. Nganjuk sandinge. Kok pindah-pindah tuh, mau nganjuk omongnya. Ya wis matur suwun Mas Yudi sudah main kesini atas ilmunya. Semoga kedepannya kita bisa bareng-bareng menyetek-nyetek orang di jalan. Tetap di konten Jawa, Jawa, Jawa.